الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Apa isi anjuran dari PP Muhammadiyah terkait polemik sholat Idul Fitri tahun ini? Karena kondisi yang sangat darurat seperti itu, sebaiknya tidak dilaksanakan atau ditiadakan. Tetapi, nah yang kedua opsinya, yang juga punya dalil yang kuat, bagi yang berkehendak dan merasa lebih mantap, maka dibolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah dengan tata cara yang sama sebagaimana Idul Fitri di lapangan. Begitu firmnya PP Muhammadiyah ini bisa ditiru oleh otoritas-otoritas lain sehingga bukan hanya panduan saja tetapi dalam aturan pun lebih firm, tidak atau boleh begitu ya.